temenin dari mandi ya. Aku baru bangun tidur. Hai guys, balik ke channel Berliana Lovel. Kali ini aku mau bikin vlog apa ya? Aku mau bikin vlog rutinitas aku setiap hari, rutinitas skincare aku kayak gimana sih. Jadi aku mau kasih tahu kalian semuanya, dari mulai mandi, luluran, sampai pakai body lotion, pokoknya semuanya. Dan kalian harus temenin aku. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke semua media sosial kalian. Nah, aku mau kasih tahu juga buat kalian, kalau misalnya aku nggak mau manggil kalian itu dengan sebutan Be Love. Jadi welcome to my channel Be Love. Ikutin keseharian aku ya, satu hari ini aja, oke? Okay? Ingat, jangan lupa di apa? Subscribe, comment, like, dan share ke semua media sosial kalian, oke? Okay? Tidur lagi, lanjut nggak? Lanjut, ah! Tapi bohong! Kerjain kameramennya. Oke, okay, sekarang kita mau mulai dari mana ya? Kita mau mulai dari kita mandi di bathtub. Gimana? Rutin yuk. Sekarang kita mulai untuk luluran. Lulurannya enggak bosan-bosan aku bilang aku pakai produk dari Skarai. Kenapa? Karena kalian harus lihat nih butirannya itu. Dia tuh lembut, tapi ngangkat. Kita lihat ya. Bukan, itu ngangkat banget, tapi itu nggak bikin kulit perih. Jadi Scarlett ini bisa ngalusin dan ngangkat-ngangkat noda-noda yang sabun itu nggak bisa angkat. Ini worth it banget buat dilakuin itu satu minggu sekali sih. Dan wanginya tuh enak banget, asli. Abis ini kita mandi ya. Nih guys, lihat-lihat deh, itu kotorannya ngangkat banget. Tuh, parah. Sekarang aku mau luluran semua badan aku, terus kita mandi di bathtub.
cucumber. Wanginya enak banget. Lihat aku mandi ya. Dan wanginya itu enak banget, bikin relax, tenang banget. Kalian harus coba sih. Dan bikin kulit kalian itu gak kering. Biasanya kan kita habis mandi itu kulit kering banget kan. Tapi karena aku pakai Scarlett, Jadi lebih halus gitu. Ngapain sih para cewek biasanya selfie? Bukan. Selesai mandi biasanya aku selalu pakai hand body. Hand bodynya apa? Hand body dari Scarlett. Nah, buat apa sih? Kenapa sih Kabir harus pakai hand body padahal nggak jalan keluar atau mau tidur nih sekarang udah malam kan? Karena hand body itu bukan cuman buat kulit kalian enggak gosong pada saat kena matahari, tapi hand body juga bisa lembapin kulit kalian pada saat kalian bobo. Jadi pas bangun tidur pasti pegang, ih halus. Pas bangun pas lagi tidur nih, pas mau tidur dicium sama suami, ih kok wangi sih gitu. Itu alasan kenapa setiap aku mau bobo aku selalu pakai minyak wangi. Aku selalu pakai hand body buat nanti pada saat aku menikah dan punya suami, aku sudah membiasakan diri aku wangi di tempat tidur. Selain itu, Scarlett juga dia bisa mutihin kulit kalian dari satu kali pemakaian. Kita coba bisa lihat ya. Aku nggak tahu sih kamera aku ini bisa nangkep apa enggak perbedaannya. Enggak pakai ini aku pakein. Yang ini aja deh aku pakein. Ungu ini wanginya kayak bakarat gitu. Jadi wanginya itu ya keciumnya tuh mewah banget. Ntar kita bedain ya. Ini kita pakai. Yang sebelah sini enggak aku pakein. Itu langsung kelihatan dong perubahannya. Dan sering-sering kalian pakai ini, aku jamin kulit kalian halus dan putih. Kita bedain sekarang. Semoga sih kelihatan ya di kamera, tapi kalau misalnya aku ngeliat sekilas mata aku sih langsung kelihatan bedanya dan wanginya tuh enak banget. Dan kalau ada yang bilang, ih ini endorse banget ya. Aku memang endorse, tapi apa yang aku bilang bagus dan aku pakai itu nggak mungkin sih yang sembarangan. Dan kalian juga pasti udah tau lah Scarlett tuh produk apa, khasiatnya bagaimana. Aku yakin banget kalian juga tahu produk Scarlett ini udah sejauh mana sih melanglang buananya. So buat kalian langsung aja di order, ada di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang pusing gimana sih Kak Bear ngurusin kulit, langsung aja kalian pakai Scarlett. Oke, gitu aja video dari Berly. Buat kalian jangan lupa di follow, di subscribe, di komen, di like, dan di share ke semua media sosial kalian. Dan jangan lupa kalau ingat Berly, ingat Scarlett. So, see you next video. Be love. Love you.